إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا سهول إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت Fagh tanim wa quta kafir, قبل ما ناقص فيها يفوت فagh tanim wa nah ujalek, ya kan? Yang jaleh jaleh, ya kan? Ah, jadi di sini ada nanti pembahasan contoh dan al bahas ya, al bahas itu pembahasan ya. Bismillahirrahmanirrahim Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala <tuh> Fi kitabi nahwil wadih ya. Pembahasan pertama adalah Al-jumlatul mufidah Jumlatul mufidah Jumlah itu artinya apa? Kalimat ya. Kalau pengucapan kita Kalimat itu berarti kumpulan kata-kata ya kan? Kalau pengucapan pelajaran kita di bahasa Arab itu jumlah itu kumpulan kalimat-kalimat karena kalimat itu kata gitu kan. Jadi ada jumlah kata yang apa kalimat yang memberikan faidah nah, apa dia apa itu al jumlatul nufidah mufida al-amthilah nah, kalau bahasa Inggris apa tuh example ya. example ha. example apa example ya al amthilah contoh-contoh nomor 1 al bustanu jamilun ada nama orang bustan ya kan busta al bustan bustan itu kebun al bustanu jamilun kebun itu anca gitu ha, kan jadi pak bustan tu pak kebun ah ha, apa kebun kamu pai pak, pai ke kebun, nanti kan itu kan, gitu. Al Bustan itu ada kebun ya, Bustanuddin kebun agama, ya kan? Bustanul ibadah kebun ibadat. Bustanul khamar. Nah, Bustanul khamar. <gitu> Apalagi Bustanun nisa nah, kebun wanita, nah, gitu. Tuh saat napis tuh kan? Nah. Asyamsu tali'atun Matahari itu muncul Kenapa tali'atun tidak tali'un Nisbah syams kepada mu'annas ya. <tuh> lihat nanti di surah Al-Anfal Tentang Nabi Ibrahim Falamma <tuh> nah, <tuh> ru'a syamsa Bazi'atan Bazi'atan <tuh> Pakai tak merbutah Yang ketiga Syama Aliun wardah Syamma itu mencium tapi mencium itu menghirup ya. Bunga, ya gitu wardah ali mencium wardah bunga, ya. nah, bunga. ada juga nama orang wardah kan ali mencium si wardah bunga. gitu enggak maksudnya mawar kan itu ya, ali mencium si mawar khatafa muhammadun zahratan bunga. Muhammad memetik bunga. Nah, qatafa telah memetik oleh Muhammad Zahratan akan bunga. Nah, gitu. Iya, itu. itu. bahasa apa namanya? Pesantren kita kan gitu dulu. Ya samaku ku filma ikan hidup dalam air, Apa bahasa Inggrisnya? Apa tadi? water ya. Yakthurun nakhilu fi Misr. Ini Mesir ini barisnya atas. Berarti negeri negara Mesir. Banyak an-nakhil pohon kurma ya di Mesir. Di pohon kurma banyak tumbuh di Mesir. ini pembahasannya tentang judul kita tadi al-jumlatul mufidah. Kalimat yang memberikan faedah. Jadi waktu kita mendengar itu kita paham. Ini apa maksud kalimatnya? Kalau kita ketemu orang, dia mengucapkan kata, tapi tak difahami maknanya berarti tidak mufidah. Gitu kan itu kan? awal, kalau kita apa namanya renungkan susunan yang pertama wajadnahu <tid> kita dapatkan susunan itu ia tersusun min kalimatain dari dua kata ya kan mana dia kalimat yang kita dapatkan dia kalimat itu tersusun dari dua kata Ihdahuma, salah satu dari yang kedua itu tadi kalimat cain tadi al bustan wa thaniyatu jamilun nah, yang pertama kata al bustan yang kedua Jamilun Anca ya kan? Al bustan Kabun eh, apa? Kabun ya Jamilun Anca Fa'idha akhazna al-kalimat al-ula Kalau kita ambil kalimat yang pertama Jadi Al-bustanu jamilun Kita ambil al-bustannya Tinggal cantiknya Kira-kira yang kita pahami ya gitu? Cantik Anca Fa'idha akhazna al-kalimat al-ula wahdaha wahyal bustan. Kalau kita ambil kalimat yang pertama, pertama saja wahdaha tadi, pertama saja wahyal bustan. Jadi kalau kita bilang kebun, lam kita nggak paham kata kebun itu maksudnya apa gitu? Kebun. Tiba-tiba saya habis bilang tat kebun, ah gitu kan? Ini maksudnya menyamakan saya dengan kebun apa enggak kan itu kan? Lam nafam illa ma'nan mufradan kecuali makna yang setunggal tadi. La yakfi litakhatub tidak cukup untuk apa namanya percakapan menjadi apa namanya bahan percakapan kebun saja kebun apa maksud kebun kan gitu kan tapi kalau kebun cantik baru jelas kebun luas nah, baru jelas jamil demikian seperti itu juga uh, kondisi apabila kita mengambil kata yang kedua saja wahya jamilun anca kalau orang belum nikah ketika dikatakan anca yang terbayangnya pedusi kan itu kan anca oh anca apanya kan itu kan kalau orang apa jual beli motor anca itu berarti Honda kan itu kan Nah, gitu. Nah, jadi tidak memberikan faedah pembicaraan. Walakinna akan tetapi ya. Idza dhammamna ihdal kalimatain ila ukhra apabila kita gabungkan salah satu dari dua kalimat itu kepada yang lain alan nahwil ladzi fit tarkib pada contoh yang ada dalam susunan di atas wa qulna al bustanu jamilun lalu kita katakan kebun itu cantik baru jelas kan kan oh yang cantik kebun rupanya ah gitu kan fahimna ma'nan kamilan kita pun faham telah faham kita makna yang sempurna was tafadna faidatan tammah kita pun mendapatkan faedah yang sempurna dari ucapan tadi. Al-bustanu jamilun. Paham kita? Apa dia? Wahia ittisaful bustan bil jamal. Pensifatan kebun pada kecantikan. Itu dia. Walidhalika yusamma hadha tarkib jumlatun. Yusamma hadha tarkibu jumlatan wahid mufidatan. Jadi dinamailah susunan kata-kata itu dengan kalimat yang memberikan faidah. Nah, itu dia. Kenapa? Wa wahidatin minal kalimatain tu'addu juz'an min hadhihi jumlah Setiap masing-masing dari dua kata itu terhitung satu bagian dari kalimat ini. Jadi kalau dia Dua kata itu disatukan baru nampak gambaran maknanya. Kalau dia dipisah jadi kabur maknanya. Nah, gitu. Wa hakadha yuqalu fil amthilatil baqiyah. Seperti itu juga diucapkan pada contoh-contoh yang sisa. Misalnya asyamsu taliatun. Shamma aliyun wardatan. Qatafa muhammadun zahratan. Dan seterusnya. وبهذا dan dengan hal ini juga kita lihat kalimat satu kalimat saja tidak cukup dalam at-takhatub hal pembicaraan tak memberi faham wa annahu la budda min kalimatain mesti dia terdiri dari dua kata fa atau lebih jadi minimal kata itu dua bisa jadi lebih. Hatta yastafid al-insanu fa'idatan tamah sehingga manusia bisa mengambil faedah sempurna. Wa amma nahwu adapun semacam kata qum. Ah, toga kan itu kan qum. Berdiri. Sit up ya kan? Sit up ya. Apanya? Get apa apa sit up bahasa Inggrisnya. Qum. Yang jelas qum lah ya kan? Qum. Berdiri ijlis duduk takallam ngomong ini kok satu gitu kok bisa dia memberi faedah tapi satu tadi syarat satu kalimat itu dianggap memberikan faedah kalau dua ini kok satu ini nah gitu <mimma> zahiruhu annahu kalimatun wahidatun yang zahirnya bahwasanya ia adalah kalimat yang satu kafiyatun fit takhatub yang memberi kecukupan pada pembicaraan yang cukup dalam pembicaraan waktu kita katakan Qum orang langsung berdiri tapi dia satu kata gitu kenapa bisa digunakan tadi syaratnya dua kan itu nah falaysa fil haqiqati bi kalimatin wahidah hakikatnya kata-kata yang disebutkan di atas itu dia bukan satu kata ya kata kum itu bukan satu kata wa inna huwa jumlatun murakkabatun min kalimatain dia itu kalimat yang tersusun dari dua kata Ehdahuma malfuzatun yang pertama dia dilafazkan Wahya qum misalan contohnya wal ukhra ghairu malfuzatin wa hiya anta yang lain tak diucapkan. Jadi kalau kita mengatakan kum itu kepada orang berdiri, maksudnya kum anta, ejelis anta, Takallam anta. Nah, gitu. Jadi kalau kita bilang keluar, maksudnya keluar kamu. Nah, gitu. Jadi dua juga akhirnya kan, dua dua kata. Allati yafhamu minal kalam yang difahami oleh yang mendengar dari ucapan tersebut wa illam yuntaq biha sekalipun tidak diucapkan dengannya. Nah, kawaid, kaidahnya yang harus kita fahami tentang al jumlatul mufidah. Yang pertama, at-tarkib, susunan kata. Alladhi yufidu fa'idatan tamah yang memberikan faedah sempurna. Yusamma jumlatan mufidatan. Nah, dinamakan dengan jumlah mufidah. Wa sama ayobon kalaman dinamakan juga dengan ucapan kalam. Nah, jadi kalau kalam itu setiap susunan kata yang memberikan faidah pembicaraan. Yang kedua kaidahnya hmm. al abis abis lampu deh udahlah ya. Kayaknya udah gelap. Udah kode etik ya kan. Baik, khaufillah yang terahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian sa. Alhamdulillah. Demikian saja kita lanjutkan sedikit lagi ya kan. <laughs> Tadi mah gitu juga. Dengerin saya. Mati. Ini mungkin tiga kali, tiga kali. Apa masalah bu? Langsung mati kipasat. Iya, bagian ter terlalu bagaimana tuh? Itu kan pasti moro. Ini yang ketiga nih perlampuan. <tuh> ah, kaidah kedua ya, yang terakhir, al jumlatul mufidah jumlah mufidah itu kata carok kabu mingkali Kadang-kadang terdiri dari dua kata. Ah, kadang-kadang dua. Wakat tak wakat min aksar. Kadang lebih. Ya. Wakulu kalimatin dan setiap kata fiha pada jumlah mufidah itu tu'addu juz'an minha dihitung satu bahagian daripada jumlah tersebut. Nah, jadi itulah ya pembahasan kita tentang kitab Nahwadi. Mudah-mudahan ada manfaat. Demikian kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.